Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Yoi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memasang screen protector atau hidrogel buat pelindung layar HP. Nah, ini HP-nya HP Sony Xperia XQ3. Terus ini tidak ada pelindungnya. Kita akan memasang hidrogel. Nah, di dalamnya ada stiker, ada tisu, ada hidrogelnya, ini ada scrub. Pertama, di sini kita bersihkan dulu si layar HP-nya dengan tisu ini. Bersihkan supaya debu-debu yang menempel di si layar HP ini tidak ada. Ini tisunya tisu basah. Sekarang kita keringkan dengan tisu yang kedua. Nah, kira-kira ini dianggap sudah bersih. Kita akan memasang ini ya, pelindung layarnya. Sini ada nomor, sini nomor 2, sini nomor 1. Berarti kita buka yang nomor 1 dulu. Sini ada patahan. Nah, ini patah, kita buka nomor 1 dulu. Kita gosok-gosok dengan scrub ini. Nah, tadi kan ini di bawahnya ada patahan, kita tinggal dorong. Setelah nempel semua ini bagian nomor 2 nya cabut. Tinggal kita rapihkan di pinggirannya dirapihkan, karena kalau hidrogel itu kalaupun ada gelembung udara di sini, ini ada gelembung udara, dia sehari semalam juga hilang. Nah, ini kan masih ada gelembung udara di sini, besok juga hilang sendirinya. Sudah, jadi layar kita aman dari goresan-goresan kecil. Kalau dari benturan memang tidak aman, karena ini plastik ya. Yang namanya hidrogel itu plastik tipis tapi agak kuat, jadi dia menahan dari goresan-goresan kecil. Nah,
Nah, mungkin itu ya sedikit tentang cara pemasangan hidrogel pada HP Sony Xperia XJ3. Pemasangannya cukup mudah, bisa dilakukan oleh sendiri di rumah. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.